Ruang dan peluang sewajarnya perlu diberikan kepada golongan orang muda. Tetapi, betulkah dengan memberikan mereka peluang besar dengan meletakkan mereka bukan sahaja sebagai penggerak dasar tetapi juga menjadi pembuat keputusan sama ada di sektor kerajaan maupun swasta adalah sesuatu yang baik untuk orang muda dan semua pihak? Apa manfaat yang kita boleh dapat dengan meletakkan orang muda di tangga teratas GLC? Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq menyatakan rasa kecewa dengan sistem jawatan kuasa di negara kita, apalagi dalam GLC, sehinggakan jawatan ketua kampung sekalipun menjadi alangan buat golongan orang muda untuk menggalasnya. So, hampir 60% siswaza peringkat pengajian ijazah pertama dan ke atas masih menganggur selepas setahun menamatkan pengajian mereka. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata fakta tersebut adalah berdasarkan dapatan daripada Sistem Kajian Pengesanan Graduan SKPG tahun 2018. Jadi, adakah cadangan Syed Saddiq untuk memasukkan kuasa anak muda dalam GLC mampu untuk membanteras masalah pengangguran yang semakin berleluasa dari dahulu lagi? Mungkin kekosongan yang akan dibuka pun hanya dapat membantu 5% daripada graduan yang menganggur. So, macam mana pula dengan 50% yang selebihnya? Apakah perkara yang kita kena buat untuk membanteras gejala ataupun masalah yang telah berleluasa dari dahulu lagi? Jadi, benda ni sebenarnya tak relevan jika dikatakan dapat mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Cadangan ini juga sebenarnya tidak adil kepada orang-orang lama yang sudah bekerja yang sepatutnya menduduki jawatan yang lebih tinggi, di mana jawatan mereka bakal dicantas oleh anak muda kalau Syed Saddiq ni masih lagi ingin meletakkan mereka di jawatan kuasa yang tertinggi tanpa melalui sistem yang sewajarnya. Sebenarnya banyak lagi sebab-sebab yang tak wajar untuk kita meletakkan anak muda ni terus di jawatan tinggi dekat GLC ni.